Hampir sepekan terakhir di pusat kota Bangko, Kabupaten Merangin, sulit untuk mendapatkan bahan bakar minyak, terutama premium dan solar. Para pengguna dua jenis BBM tersebut harus mengantri hingga berjam-jam. Antrian panjang ini hampir terlihat di setiap SPBU yang ada di Merangin. Menurut sejumlah sopir, kondisi ini diperparah dengan hadirnya pelansir BBM yang menggunakan mobil modifikasi dan jerigen. Pengendara yang seharusnya bisa cepat mengisi BBM mengaku kesal dan menyayangkan sikap acuh dari pihak SPBU dan pihak terkait. Bujang misalnya, warga yang jauh-jauh dari Tabir meminta pihak SPBU mengutamakan warga yang mengisi hanya sekali dan tidak membiarkan para pelansir yang berulang-ulang mengisi BBM. Jam 8, dalamu ya panjang dari pom bensin. Apa? Adalah mobil damnya banyak. Ya. Apa? Mobil damnya banyak. Oh. Ada banyak-banyak ikut pelansir ini. Dalamu ya? Dalamu ya? Terus? Cuman kalau bisa tuh pom setiap pangkalan pom bensinnya diteliti akunnya. Lansir, lampu mencolok untuk daerah Bangko sementara. Oh, lansir ya bang ya? Tengki-tengki meditasi itu perhatikan gitu bang ya? Ya, itulah keluhan kami yang untuk perjalanan jauh kan. Oh. Lumayan lah antri. Iya. Mau sampai 2 jam, 3 jam, kadang-kadang terlambat. Lut Hidayat, Jambi TV.